Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue di sini Ventus Jawari dan di game Growtopia. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini gue bakal nunjukin ke kalian cuplikan-cuplikan sewaktu gue ngefarm purple block menjadi 5000 tree teman-teman. Sesuai yang gue bilang di live streaming gue sebelum-sebelumnya, gue bakal membuat tree ini purple tree menjadi 5000 yang dari awalnya 1500 seed. Karena itu farmable, jadi makanya gue memutuskan untuk ngefarm. Dan di sini gue udah nge-spend untuk membuat purple block itu. Gue udah nge-spend 40 WL kurang lebih ya di sini. Dan juga gue itu didonate-donate sama viewers-viewers gue waktu gue mesh ini. Jadi ya hitung aja 30 lah teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja ke klipnya ya guys. Let's go.
paket teman-teman semuanya. Di sini gue udah nge-break 5.000 blok, 6.000, sekitar 6.000 blok kemarin itu. Terus gue sekitaran ngabisin waktu 3 jaman lebih lah pokoknya ya, 3 jam atau 4 jam, hampir 4 jam. Soalnya karena gue kenapa? Karena gue setiap 1K kadang gue break dulu, nonton dulu. Gue tuh sebenarnya nge-break ini sampai nonton guys, sampai nonton anime. Jadi ya gitulah, makanya agak lama jadi nge-breaknya. Sekarang marilah langsung kita tanam dulu. By the way, gue gak bakal tanam seednya di sini. Aduh, kini kita ambil aja langsung. By the way, gue nggak akan tanam di sini karena 1.800 seed ini yang kita dapetin, yang dari 1.500 berarti kita cuma dapat 300 seed doang, teman-teman, dikit ya. Pokoknya nanti gue pisah wordnya ya. Ini gue pindahin dulu sebentar. Oke, teman-teman, langsung aja kita tanemin ini semuanya dan kembali lagi videonya bakal gue percepat. So guys, mungkin segitu dulu video dari gue. Terima kasih buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye. Peace.